Dulu, aku adalah anak yang manja, yang hanya menjadi beban di rumah. Dulu, aku adalah anak yang pemalas, yang kerjanya menghabisi beras. Dulu, kerjaanku hanya tidur-tiduran, sehingga setiap hari jadi bahan marahan. Namun, pada suatu hari, saya disuruh untuk pergi dan belajar menjadi santri, di mana tempat saya merubah diri menjadi anak yang mandiri. Dan akhirnya, saya pun hanya menerima karena ini karena Umi dan Abi. Dan akhirnya, saya pun pergi, dan pada saat itu, saya hidup sendiri. Dan disitulah saya menangis, merintih, bersedih, menangis menahan rasa rindu kepada Umi dan Abi. Oh Umi, lihatlah anak yang kau suapin sewaktu kecil, hingga sejak dini dia hidup dengan mandiri. Oh Abi, lihatlah anak yang kau sekolahkan di negeri, sekarang dia bisa hidup dengan sendiri. Oh Umi, tak sia-sia engkau mengandungku selama 9 bulan, sehingga aku bisa sukses di masa depan. Oh Abi, tak terhitung perjuanganmu selama ini, sehingga aku tak dapat membalas semua ini. Umi, aku rela kena skabies demi masa depan yang sukses. Abi, aku rela makan ikan dari demi masa depan jadi kiai.